makhluk-makhluk lupa, makhluk paling sempurna yang pernah Allah ciptakan. Maka tak mungkin Allah lupa dengan Rasul ini. Jadi Rasulullah ini merupakan kekasih Allah. Jadi dipersiapkan Rasulullah bukan tahun ketika kelahiran, tapi dipersiapkannya sebelum ada jagat raya ini. Sebelum ada semesta ini, sudah dipersiapkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Buktinya ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ketika seluruh ruh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan seluruh ruh, ruh-ruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti terakhir orang meninggal hari kiamat, itu dikumpulkan arwah-arwahnya, ruh-ruhnya dikumpulkan. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ruh-ruh tersebut? Allah mengambil mitsaq, Allah mengambil sumpah, Allah mengambil perjanjian terhadap ruh-ruh tersebut. Apa perjanjiannya? Alastu bi rabbikum qalu. Dipersaksikan, semua ruh itu dipersaksikan. Bukankah aku Tuhan kalian? Maka ruh akan menjawab, qalu bala syahidna. Ya, benar, kamu bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kalian. Itu ketika di alam arwah, masih ruh. Belum ada bumi, belum ada lagi, belum ada semuanya. Belum ada manusia. Tapi ruh kita masih dikumpulkan. Setelah diambil perjanjian di antara para ruh, apa yang dilakukan Allah? Allah pilih ruh para anbiya. Para anbiya dan para mursalin Allah pilih. Sudah dipilih, dikumpulkanlah ruh para nabi. Dikumpulkan ruh para nabi apa? Allah mengambil mihnah. Allah mengambil perjanjian lagi pada ruh para nabi. Perjanjian apa? Sumpah apa diambil oleh Rasulullah Allah kepada para nabi? Dalam surat Ali Imran disebutkan, wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan tatkala Allah mengambil sumpah, mengambil perjanjian dari siapa? Nabiyyin. Siapa ini nabiyyin? Para anbiya. Allah mengambil sumpah dari ruh-ruh para anbiya itu dikumpulkan, diambil sumpah oleh Allah. Sumpahnya itu apa? Untuk apa sumpahnya? Siapa yang hafal? Ali Imran ayat 80. Wahai Allah meminta pada diri bapa ada itu kami kita di wahikmah. Cuma jangan bu Rasuluh diwakil pusat di kelima makhu. Jadi ketika diambil dikumpulkan para ruh para anbiya, diambil perjanjian, apa perjanjiannya? Dikatakan oleh Allah, Allah berfirman kepada ruh-ruh tersebut, nanti akan datang orang yang akan membenarkan apa yang kalian tahu. Akan datang nanti di akhir orang yang akan membenarkan apa yang kalian bawa dariku. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Kalian akan beriman dengannya dan akan menolongnya. Tanya sama Allah. Aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri. Betul-betul kalian sungguh akan menolong rasul tersebut, akan menolong orang yang meyakinkan terhadap apa yang kalian bawa. Apa kata para anbiya? Qul aqrarna. Maka kami bersaksi, kami akan menolong orang tersebut. Siapa orang tersebut yang disiapkan oleh Allah? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak sembarang. Rasulullah itu sudah disiapkan dari jauh-jauh sebelum ada bumi, sebelum ada langit. Jadi sudah disiapkan Rasulullah. Sudah dipilih dari ruh-ruh tersebut yang mana kekasih Allah disiapkan. Enggak hanya disiapkan, nabi-nabi pun dikumpulkan, diambil perjanjian untuk mendukung, untuk membantu, untuk menolong rasul tersebut. Enggak sembarang rasul kita ini. Muhammadun basyar wa laysa kal basyar. Muhammad itu manusia, akan tetapi bukan seperti manusia kayak kita. Dia manusia agung. Manusia agung. Para nabi saja bersumpah akan menolongnya. Kita yang datang rasul padanya, kita yang rasul diutus kepada kita, tidak mau menolong. Jadi pertanyakan, keimanan kita di mana? Ini jauh-jauh hari sebelum Rasulullah dilahirkan ke atas muka bumi. Kemudian apakah cukup di situ saja? Kalau kita baca syair Hamziyah, Hamziyah ini sebuah syair madah. Madah yang paling bagus syair dalam memuji Rasulullah pada dua. Yang pertama Al-Burda yang ditulis oleh Imam Busiri. Tidak ada syair yang paling bagus dalam memuji Rasulullah kecuali yang ditulis oleh Imam Busiri ini, namanya Burda. Syair kedua ditulis lagi oleh beliau, Imam Busiri, namanya Hamziyah. Kalau Burda sekitar 100 bait, kalau Hamziyah hampir 1000 bait.
Imam Busiri saking cintanya kepada Rasul, dalam keadaan lumpuh pun beliau tulis baik-baik syair ini. Sehingga dalam mimpinya dipertemukan dengan Rasulullah, Rasulullah memakaikan kepada Imam Busiri burdah, yaitu jaket, yaitu baju jubah, jubah namanya burdah. Dan ketika bangun ini sembuh total. Jadi Imam Busiri. Jadi tulis tentang madah, tentang pujiannya terhadap Rasul. Pujian terhadap Rasul. Jadi di situ ditulis apa ditulis oleh Imam Busiri dalam kitab Hamziyah. Sesungguhnya benih Nabi Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dibawa oleh orang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dari sulbi Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mewariskannya lagi kepada Nabi Syif. Nabi Syif diwasiatkan kepada Nabi Adam mewasiatkan kepada Nabi Syif untuk ini jaga baik-baik nih benih. Jaga baik-baik, jangan engkau nikah, jangan engkau membuat istrikan kecuali dengan orang yang baik untuk menjaga benih. Dijaga oleh Allah. Nabi Syih sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai kepada Abdullah. Abdullah ini siapa? Ayah Rasulullah. Kalau